Hai Sobat Vidaview, sudahkah kamu berinvestasi? Atau lagi berencana berinvestasi, tapi pusing ingin investasi apa? Yuk coba investasi di Vidaview Apartments aja. Tapi sebelum itu kamu perlu tahu tentang ROI. Apa sih ROI itu? ROI adalah Return on Investment atau sering disebut ROR, the Rate of Return, yang merupakan persentase kenaikan atau penurunan investasi selama periode tertentu. ROI dihitung dari nilai hasil penyewaan bersih apartemen dalam setahun, dibagi nilai investasi atau harga beli awal dikali 100%. Tahukah kamu, bagaimana menguntungkannya berinvestasi di Vidaview Apartments? Dengan memiliki apartemen siap huni di Vidaview, kamu bisa menyewakan unit kamu dengan nilai sewa yang bisa mengcover angsuran bulananmu. Kamu bisa menyewakan unitmu minimal Rp300.000 per malam, dan dengan tersewa 15 hari saja dalam satu bulan, kamu bisa mendapatkan pendapatan Rp4.500.000 per bulannya. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa menutupi cicilan kamu? Begini perhitungannya. Kamu cicil unit apartemenmu dengan angsuran Rp2.500.000 tiap bulannya, sementara pendapatan dari penyewaan adalah Rp4.500.000 per bulan. Jadi otomatis hasil sewa akan menutupi angsuranmu per bulan, dan kamu masih dapat kelebihan yaitu selisih dari pendapatan sewa dikurangi dengan cicilan KPR. Yuk, jangan tunda berinvestasi pada aset aktif penghasil pasif income hanya dengan DP 11 jutaan, angsuran 2,5 jutaan, harga mulai 400 jutaan, dan ROI di atas 5%. Nikmati bagaimana aset bekerja untukmu.